Presiden Joko Widodo, Jokowi, mengunjungi Pasar Selo dan Pasar Cepego di Kabupaten Boyolali saat mengawali kunjungan kerja di Provinsi Jawa Tengah, Senin, 10 April 2023. Di sebelahnya terlihat Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, yang mendampinginya. Keduanya tampak keluar dari mobil yang membawanya ke pasar rakyat tersebut. Masyarakat yang telah menanti kedatangan Jokowi langsung berteriak memanggilnya. Berjalan beriringan sambil mengembangkan senyum, keduanya menyapa warga yang berdiri berjajar di pinggir jalan, di Pasar Selo. Selain berbincang-bincang dengan pedagang pasar, Jokowi juga memberikan bantuan langsung tunai, BLT, dan berbagai paket sembako kepada mereka. Selain itu, terlihat Jokowi juga membagikan kaos kepada masyarakat di sana. Pak Presiden kita cek di pasar sama Pak Mendak, tapi harga turun. Ini baru kejadian menjelang Lebaran, harga-harga mulai turun. Tadi ada cabai, bawang merah, bawang putih ya. Dan biasanya merangkak naik, malah merangkak turun. Alhamdulillah lah, mulai bagus ya. Harganya cukup stabil karena pasokannya cukup stabil. Jadi Presiden dialog dengan pandangannya. Kita pedagang satu-satu, penjualannya meningkat. Karena mungkin ya di samping bulan Ramadan, mereka juga sudah mulai siap-siap untuk lebaran. Siap-siap. Lagi yang jualan baju. Kalau bumbu-bumbu kan memang masih butuh. Dan karena itu, baju-baju mulai ramai.